Halo guys, selamat datang di channel SG Sindana. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara menghasilkan uang hingga ratusan ribu per bulan hanya dengan modal menulis. Namun sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini setiap update video. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini saya akan tampilkan ya untuk hasil yang saya peroleh dari menulis ya. Jadi di sini kita langsung aja masuk ya. Di sini saya sudah sediakan ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, saldo saya sekarang itu sudah 600.000 ya. Dan ini saya dapatkan dari hasil menulis. Nah, caranya gimana? Di sini kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Jadi untuk menghasilkan uang seperti yang saya peroleh saat ini itu waktunya agak lama ya guys. Jadi teman-teman itu harus berjuang terlebih dahulu. Nah, caranya gimana? Kalian harus memiliki blog terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan perlihatkan blog yang saya sudah kerjakan dalam beberapa bulan terakhir ya. Jadi di sini saya akan masuk aja ya. Kalian masuk ke Google dan di sini saya akan ketik aja ya. Jadi nama blognya itu Wisata Oki ya. Jadi di sini saya akan perlihatkan ya. Nah, ini dia. Ini adalah blog yang saya tulis. Jadi teman-teman itu bisa menentukan salah satu topik yang bakal kalian bahas ya. Jadi teman-teman itu kalau misalnya nulis blog harus menentukan satu topik. Misalnya di sini saya menulis tentang wisata ya. Jadi yang saya tulis di sini yaitu tentang tempat-tempat wisata ya. Misalnya di sini ada alamatnya dan harganya. Jadi teman-teman itu bahas mulai dari alamatnya di mana, kemudian harganya berapa, kemudian makanan apa aja yang tersedia di sana. Selanjutnya ada fasilitas apa aja yang disediakan di sana. Jadi teman-teman itu menulis semuanya tentang wisata. Nah, misalnya teman-teman suka tentang otomotif, maka teman-teman bisa membahas soal motor. Nah, kalian jelaskan aja apa aja yang terdapat di motor tersebut. Nah, setelah itu kalian posting di blog ya. Cara untuk membuat blog ini cukup gampang ya. Misalnya di sini kita buka lagi tab baru. Nah, kalian tulis aja di sini ya. Misalnya di sini saya akan tulis blog seperti ini, blogger.com ya. Nah, kalian masuk aja. Nanti bakal diarahkan ke tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman login menggunakan akun Google teman-teman ya. Misalnya di sini saya akan login aja menggunakan akun Google saya. Nah, setelah kalian login maka dibawa ke tampilan seperti ini ya. Di sini kita close saja yang pengaturannya tadi. Itu tidak usah dibaca ya teman-teman. Jadi kita close saja. Selanjutnya di sini kita pilih nama yang bagus untuk blog ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan nama kalian ya. Misalnya di sini karena saya ingin bahas tentang pancing, maka di sini saya klik aja cara mancing misalnya, cara mancing. Mancing. Nah, di sini kita kasih nama cara mancing. Selanjutnya di sini kita klik aja yang berikutnya ya. Oke, selanjutnya di sini kalian bisa samain nama domainnya misalnya cara mancing. Jadi kalau misalnya orang nyari bakal tampil seperti ini ya, cara mancing ya. Di sini kita kasih strip di sini ya karena ini sudah ada yang gunakan. Nah, nggak bisa cara mancing 21 misalnya. Oke, bakal alamat blog ini tersedia. Jadi kita gunakan ini aja. Selanjutnya di sini kita klik berikutnya. Selanjutnya di sini konfirmasi nama tampilan Anda. Nah, di sini kalian bisa tulis lagi cara mancing seperti tadi. Oke. Selanjutnya kita klik aja selesai ya. Sedang proses. Nah, tampilannya itu bakal seperti ini ya kalau misalnya sudah jadi.
Nah, di sini untuk menulis, kalian masuk aja di menu titik tiga yang ada di sebelah kiri atas. Kalian klik aja, kemudian buat postingan. Nah, di sini kalian tulis judulnya, misalnya alat pancing yang bagus. Nah, selanjutnya di sini kalian tulis aja nih alat pancing yang bagus itu kayak gimana. Jadi kalian itu jelasin panjang lebar di sini nih, di bagian paling bawah ini kalian jelasin panjang lebar. Misalnya di sini saya akan contohkan aja ya, alat pancing yang bagus, ciri-cirinya misalnya. Ciri-cirinya di sini kita klik aja ciri-cirinya, misalnya satu apa gitu, misalnya titik dua, misalnya kita kemudian kita tulis di sini satu keras, kemudian dua. Di sini pokoknya di sebelah bawah sini kalian harus jelasin ya secara rinci. Usahakan tulisannya itu makin panjang makin bagus ya, misalnya sampai 500 kata kalian bisa tulis ya. Jadi kalian deskripsikan aja, buat aja kayak orang mengarang ya, nulis puisi seperti itu aja ya tulisannya. Nah, selanjutnya kalau misalnya teman-teman sudah menjelaskan panjang lebar, misalnya teman-teman ingin memasukkan foto, di sini ada ya, kalian geser aja ke sana, di sini ada menu foto, kemudian upload foto. Selanjutnya kalau misalnya sudah upload fotonya yang sesuai dengan pancing, kemudian kalian klik aja yang warna kuning ada sebelah kanan atas, kalian klik aja seperti ini. Selanjutnya kalian konfirmasi. Nah, di sini bakal terlihat seperti ini ya. Nanti kalau misalnya tulisan kalian itu sudah banyak, usahakan tiap hari menulis ya. Jadi tiap hari itu kalian tulis saja tentang pancing yang bagus atau cara mancing yang bagus atau umpan yang bagus juga. Jadi teman-teman itu tulis saja macam-macam judulnya ya, jangan sama ya, kalian tulis saja setiap hari pokoknya yang berkaitan dengan pancing. Nah, kalau misalnya sudah, itu nanti di sebelah sini ada menu penghasilan ya. Di sini kalian bisa lihat ada menu penghasilan, kalian klik aja di sini dan kalian ajukan ya. Jadi kalian baca-baca aja di sini, itu bisa dimonetisasi ya atau dihubungkan dengan Google AdSense. Jadi dari situ teman-teman bisa menghasilkan uang seperti yang saya hasilkan saat ini ya. Jadi untuk saat ini saya dapat Rp2.000 ya untuk hari ini doang, kemudian kemarin dapat 1.000 dan untuk bulan sekarang itu udah dapat 3.000 ya. Jadi ini di bawah sini ada saldo saya itu sekitar 636 ya. Dan kalau misalnya kalian lihat nih, di sini di bagian paling bawah ini ada pembayaran terakhir, itu saya kemarin dapat 1.460.000 ya. Dan kalau misalnya kita klik di sini di icon titik tiga ini, kita lihat pembayaran. Oke, kita tunggu ya, ini masih loading. Nah, di sini kalau misalnya sudah nyampai 1.300.000 itu bisa langsung cair ke rekening ya. Jadi nanti teman-teman bakal ngumpulin sampai 1.300.000 nanti bisa dicairin lewat rekening. Oke guys, saya kira cukup jelas ya mengenai cara menghasilkan uang dari internet hingga ratusan ribu per bulan ya. Jadi saya itu sudah dapat, kalau bulan ini saya dapat berapa nih? Untuk bulan kemarin itu dapat 145 ya. Di sini dari 1 sampai 30 September itu saya dapat 145.000 ya. Ini lumayan lah buat teman-teman yang buat uang jajan juga lumayan ya guys. Oke guys, saya kira cukup jelas ya mengenai pembahasan cara menghasilkan uang ratusan ribu per bulan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini setiap update video. Oke, see you next time di video berikutnya.